aku pada saat melihat di maksudnya kalau Bang Billy kan berusaha untuk nggak ngeliatin, tapi ya si King rawang mulu, jatuh kayak anak Mama Loren lo ya. Rawang mulu. Coba deh, tuh gesturnya nggak mau diem, perhatiin deh. Coba kalau dia dingin, dingin. Enggak, kamu kayaknya ada sesuatu deh sama si. Kenapa sesuatu apa? Kamu ada apa? Ada apa cerita sih diem? Kenapa sih? Ada apa sih diem? Ya. Jadi nggak ada apa-apa. Kalau kamu ngeliatnya gimana, King? Dia punya banyak, aduh udah deh, Dimas tuh ini tuh playboy juga. Dimas, si King kamu melihat kalau ya, hati kecil kamu tuh ngelihat ada kemungkinan gak sih buat kamu untuk punya hubungan sama Chika? Hati kecil kamu. Hubungan temen. Ada perasaan lebih daripada itu sayang. Pernah ada perasaan gak, terlintas perasaan dari Dimas? Kayaknya gue suka sama nih cewek gitu, ada gak? Ya ada sih. Ada ya? Harusnya ada kan, secara logika ada lah. Kenapa nggak diproses, dilanjuti gitu? Supaya jadi tembak aja, ah gue tembak deh cewek. Ih kenapa enggak ya? Lah kenapa nanya? Kenapa sih Dimas, atau mungkin kamu masih ada perasaan yang ngeganjel ketika dulu kan sebelum kamu pacaran sama Tariq Halilintar, adiknya Atta Halilintar, kamu juga dulu sempat dekatnya sama Dimas kan? Apakah kamu ketika akhirnya jika memilih untuk bersama Tariq ada perasaan sedih sampai akhirnya sekarang sulit untuk mengungkapkan padahal kalian lagi dekat sekarang? Enggak sedih juga sih. Cuma kok jawabnya kayak ragu gitu sih, Dim? Enggak sedih juga sih. Atau mungkin jalan terbaiknya bagaimana bertukar pasangan? aku sih, yes. Dia kayaknya mau lebih suka yang lebih tua. Aduh, jadi ya. Panik aku gini. Bingung aku kalau ngeliat anak-anak kecil sekarang ya. Tapi buat ya, padahal aku baru umur 14 tahun loh. Ah, ya kan? Lihat tuh gesturnya, perhatiin aja deh. Tapi Cika, kamu kan dulu sempat sama, maksudnya deket dengan Dimas, kemudian kamu akhirnya memutuskan untuk pacaran sama Tariq Halilintar. Ya. Kemudian kamu putus dengan Tariq Halilintar dan sekarang dekat lagi dengan Dimas. Itu gimana sebagai seorang perempuan itu? Enggak. Tapi kita enggak pernah jauh. Dulu, enggak, emang dari dulu emang kita ketemu pas ada pekerjaan, kerja bareng. Jadi mungkin netizen yang... Iya, emang gak ada masalah gitu juga, gak ngejar. Karena kita sering bareng, terus ya mungkin ada kedekatan tersendiri. Terus netizen ngiranya ya kita deket banget gitu. Oke, ini kita mau kasih lihat lu sama Sobat Ambiar, termasuk juga untuk mereka berdua. Ini banyak banget ya yang gak setuju sama kedekatan kalian. Kalau kalian bilang netizen jodoh-jodohin, tapi kok ada yang gak setuju? Ini komentar-komentar netizen. Mas, jangan mau sama Chika ya, cari yang lain aja. Dia gak pantas untukmu, dia memandang harta. Lebih baik Dimas cari cewek lain aja. Kak, kurang garang lu, Kak. Gue aja. Kalau aku jadi Dimas, gue aja dia, biar garang nih. Ya. Kalau aku jadi Dimas nih, udah gue tolak tuh mentah-mentah. Kalau enggak nerima, tapi deket sama yang lain. Apa sih? Dim, jangan mau didekati cekat dulu. Ditinggal setelah nempel kesana, enggak bisa balik lagi. Lagi? Gak usah mau Dimas. Dia gak mau sama lu, Dimas. Udah tinggalin Dimas. Demi Tariq, sama Tariqnya ditinggal. Hehehe, kasihan deh lu. Ngarep balik lagi ke Dimas ya sekarang. Dimas, please jangan mau sama cewek kayak dia, Dimas. Dimas. Dimas.